Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari kelas 4E dan sekarang saya mau melanjutkan video mengenai menghitung instrumen atau menghitung validitas dari instrumen. Instrumen soalnya itu jenis uraian dan sekarang sampai pada tahap mencari nilai korelasi dari instrumen 1 sampai instrumen 5. Dan ini saya menggunakan rumus ini. Dan untuk cara perhitungannya atau menghitungnya, saya menggunakan teknik atau cara yang menggunakan cara yang seperti ini karena tidak bisa langsung, jadi harus menggunakan teknik yang manual. Ini bisa jadi ini manual. Nah, jadi ini Rx ya dari ini. Nah, ini atas, maksudnya atas ini nilai dari ini nih. Pengurangan dari ini, hasil ini dikurangi dengan hasil ini. Kemudian kiri dan kanan, artinya ini ya bagian bawah, bagian kiri dikali dengan bagian kanan. Kemudian hasil ini diakarkan. Nah, nanti nilainya di sini di kolom akar. Nah, nanti hasil akhir itu antara nilai ini atas dengan nilai bawah yang sudah diakarkan akan dibagi di kolom hasil akhir ini. Kita cari n-nya itu kan 15 sama dengan n 15 atau banyaknya responden dikali dengan ya ini ada 15 atau banyaknya responden dikali dengan x1y. Kemudian kita cari nilai sebelah kirinya, sebelah kiri yang ini, dengan cara sama dengan 15 dikali dengan x1 kuadrat, kemudian dikurangi x1 pangkat 2. Kemudian di sebelah kanannya, saya kolomin dulu aja kali ya. Terus sebelah kiri kita cari sama dengan 15 dikali dengan y pangkat 2, kemudian dikurangi y pangkat 2. Nah, setelah itu hasil ini sama ini dikalikan, terus hasilnya diakarkan. Ini dikali sama ini. Nah, ini diakarin ya.
ini dibagi dengan ini sama dengan ini dibagi dengan ini 0,87. Ini untuk X1. Nah, untuk X2 nya masih sama kayak ini, ngikutin cari untuk X2-nya. X2-nya itu sama dengan 15 dikali X2Y. Udah bukan X1Y lagi, tapi udah X2Y. Y-nya X2 itu kita cari sebelah kanannya sama dengan 15 dikali X2 kuadrat dikurangi X2 pangkat 2. Nah, itu sebelah kanannya bukan y kuadrat terus dikurangi y dipangkatkan 2. Ya, setelah itu kita kalikan hasil kiri dan kanannya. Habis itu kita bagi antara hasil yang awal bagi hasil yang ini. Nah, untuk X3 nya masih sama kayak langkah X1 dan X2, tapi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.